Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua Umum Persaudaraan Toka Manalo Boru Bere PT MBB Indonesia. Kami persilahkan Bapak Saham Parulian Manalo SEMM PHDJ. Manalo! Mantap! Manalo! Mantap! Mau lihat deh. Naung pamalehu du naiking naing. Dia besok na kurang semangat. Prop Mas Saud. Dabang dainang hormati kami. Jolo tiniti sanggarinna baik kuruhuruan sinukum marga asabinoto kapertuturan. Au guarhu sabam parulian Manalo SEMAP PHD. Nahualap Borusitopul Saimaro Mauli Borusitopul MTH Manalo sian horong ni mangaraduluk duau si paitonga datuna pujung nomorhu nomor 17. Jadi molok ituai rumaijuk sudero rumaijuk hampir sudero rumaijuk opuku namai alana nomorna 14, 15, 17, au 17. Ala yang go rumah ole, godang pahupuku. Akan asia tibang nga nomor 10 sia, nomor 10 elu. Anggo dihami dia tunda pujung, akan asia pakat, godang ma nomorna utibu sia nomorhu. Ala yang gona huta tua bahampir salevel dope yang go umurna sarupa do tau. Na hormati kami amang ketua umum Jabodetabek Bapak Tua James Dr. James Manalo MSH MH. Na hormati kami na tua-tua nami pendiri ni PT MBB Jabodetabek dohot akan mantan ketua nakaningan adung onom hubege digorai. Na hormati kami aka padita nami adung pia nak kita onom malah babatua teh bang udah onok palak padita naking bison manguluon anggo HKBP ba lumayan ma pakorhon ni ulaonon mangotak do tu sentralisasion alana ngaiso be sude marbingku moruma
pilihan sisi turun tu sentralisasi. Di Sodo Bang Ronald, Abang Albert, Abang Uda Sitong nang pesudio padi tahun olah sada duna Sitong. Ima padi ta Sitong. Hidup. Hai mak. Alai nang pebana Sitong olah sada duna patas. Ima padi ta patas. Damang dainang na hormati kami. Las rohanami digokon ni PTMB Jabodetabek. Digoko kami sian pengurus ni PTMBB Indonesia asadohut marlas ni rohani tikion. Jala las ni rohanami boy kita sudah pajupang marahi pason di tikion. Amin asugutan jam tolu maka luar saja bu. Ala berangkat jam onom sian Kuala Namu saham meson naking jam walu tengah sia. Anggo robong akon ngada budari sonon padenggal denggal daging. Imana tulu naik robong aku naparjolo mai sekretaris pembangunan itu guni Manalu na ditipang. Abang Adol Manalu ST MSC. Jong-jong jubang. Oh my bana sekretaris ni pembangunan itu guta. Napa duahon ketua bidang humas informasi PTMBB Indonesia Dr. Andrus Maju Manalu. Jong-jong jong. Oh my bana. Napa toluhon ketua bidang dana pembangunan Tugu di Manalu Amang Dr. Andus ditahu udah. Iya, Lam Tagon Manalu, Direktur PDAM Tabut. Oh my mana? Lam Tagon Manalu. Napa toluhon Willy Manalu. Congjong jubang, ketua Partai Rongit. Odo Holam Manalu do na ketua panitia Natal na hala Islam ibana mai anggo ibana Muslim do ibana alai ketua meni ketua Natal di Manalu kota Medan mau dua hari imasa di botohamu Suharna habis Islam do ibana gabi ketua Natal di Manalu akasih tua dan ulu gabi ketua terpaksa ma ustad binain asa bulu sinaroha homa Willy Manalu MBA mangalap buru Aceh homa lima halak kami siam Medan opung napa dua hon molo uberen torop ni naroon nang nabi noto bibalgani PTMB di Jabodetabekon ahlani masa duduk-duduk si tahunan di ketua bapak tua adong piga-piga nang berbagi kita. Saya juga ketua sudah 4 tahun jala dung saya nonon mula kawan no jamonom sugut berangkat hari Selasa berangkat tu Pekanbaru laho mangi huton pelantikan ni PTMBB Riau hari Selasa, hari Rabu pelantikannya, hari Selasa saya berangkat ke sana. Jalan rutin ini. Setelah itu nanti baru mungkin kita kunjungan ke Palembang. Jadi ala didoko nau ketua PTMBB Indonesia, bah memang seluruh Indonesia udah lani deh. Digokon manang naso digokon laut hau asa huboto boharo Manalu di hutai kami berjalan semua saya jalani. Sumatera habis, Jawa Barat sudah, Surabaya sudah, Kalimantan sudah, Holland wilayah timur donaso hudalani
ima Sulawesi alai molo Papua nunga ngahudalani. Manalu ini memang sangat unik, bukan hanya di Jabodetabek yang unik, di hampir seluruh Indonesia hampir sarupa do pangalahon di Manalu. Ala memang margana sarupa, asal nape sarupa, pangalahon nape sarupa. Banyak kita lihat keunikan Manalu. Adong do Manaluon nasopola parduli tua hape. Alai holan habib jempol na, habib patna, tur Manalu do parjolu jo. Alai sigalu parina dang herana so parduli do. Tu Manalu dang parduli. Alai hola kabit abahku baro hamu do hatukina. Ada yang seperti itu. Namun demikian lebih banyak yang peduli lagi. Maka adong na tua-tua madok tuau molo gawe uluak ku amang. Ingat ma ikon gawe paninggala sibulatali doho parmahan matak batahi pamuro matak suara so matak suara paramak so walunon partataring so ramitop laos alanido saat tunuaeng anggo jabuku holasada do pasutna Manalu danganong nabarani madungo yau soanggo Manalu hola Manalu idokon sudiru madungo yau sejabu jala memang dakia muru kau molo idungoi molo adong Manalu berurusan alianggo nasing do terhusuru do mulak mulakonku. Kenapa au selain ketua Manalu se-Indonesia, au ketua pengawas pelabuhan seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, au do ketua ini. Seluruh Indonesia, 128 pelabuhan di seluruh Indonesia di bawah pengawasan kita. Tepuk tangan juga, masuk di Belgia, anda buat dong. Ido MPS Parhaladu Pusat Nihaka BP MPS Tongau Majelis Pekerja Sinode Ketua Partiju di Sumatera Utara Ketua Pertina Sumatera Utara Ketua PUK GMS Medan Utara Ketua Pelabuhan Belawan Sekretaris Wakil Sekretaris Jenderal Pertina Pusat di Jakarta ini. Apalagi ketua, anggota pengurus Yayasan HKBP Nomensen, Universitas HKBP Nomensen. Alai pituma sian-sia ketua Nahutiobon pengeluaran Masudion. Holat dua do penghasilan. Alai boy do ditutup na duo na pitunai. Ima tabuna. Alai pemasukan sedia dua. Hola pelabuhan naking do pemasukan nasing ne pengeluaran de. Alani sonari natabina molo dijabuku obak puluh halak manua injolma. Obak puluh majolma dijabuku dijoloku na tinggal dijoloku. Sapulu mai Manalu nasing nai dongan-dongan di Manalu ima. Jadi tulu pulu ma dongan di Manalu, sapulu ma Manalu. Karena itu idotong nanang sidohonoku. Beberapa konflik Manalu di tempat yang ada, contoh Pekanbaru di daerah yang ada, holasa ada do penyebabnya. Holasada do alana digulut naso jabarna. Itu manusia harus tahu. Pendeta ingatkan lagi nih Pak Pendeta. Tuhan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
kalau kata batakna sodia deh hasanga pun mah di debata nari kijang dame di akka jolma halomwani. Sering Manalu ini suka kali ngambil jatahnya Tuhan. Jatah Tuhan, jatah ni debatado, jabar ni debatado hasangapun, jabar ni debatado kemuliaan. Tapi Manalu seringkali merebut ini. Dia kepingin sangap, ikut dipersangapi, lupa majogorna geor, repot, ribut. Habe jabar taholak kadame yoddo. Alani molo sota buat jabar ni debata dapat madihita hadamioni. Maka saya meminta kepada seluruh Manalu, sepakat saya apa yang dikatakan profesor, jangan ada yang merasa harus dihormati, harus sangat dihormati. Hola lupa madok manggokon repot. Aku agak takut aku di bapak tua melihat gemuknya kepengurusan ini. Karena DKI ini kan terkenal saklek dengan aturan. DKI ini terkenal sangat ketat dengan aturan. Daku bawa teman yang naboi sogo rapotmu korum. Budang dijol monaking. Holan rapot anu bapak tua iteken. Ah dang korum bah. Taulaku mamu seminggu naroina. Ima dapar julu. Dang jadi rapot. Holan ala dinaso korum. Napa dua hon. Marabot kita umak inda bapak tua matu inang tua pia halak pengurus 150 halak molodohot istrina olo mamar 200 sih nah iba ini inang tua masih panganon tua 250 halak HP naro 50 halak. Aku agak ini kota Medan dengan 1500 kakak pia kamu pengurus siap 9 orang. Maka di mana saja bisa rapat. Tidak harus tempat yang besar. Marabok me tadi kabin nah ola telepon tamtum ro lima halak ngakorum. Lima halak perho ngakorum. Molodo hampir 100 tak kuwireng. Holan soro 40 halak ape ona dong di Cibubur, adong na di Depok, adong na di Cikarang, adong na di Tangerang, adong na di dia Bangawinoto. Hampir 15 tahun amar putor-putor di Jakarta. Hula-hula siambira tu Jakarta. Danga dongon nabui hatop. Ala di macet ni Jakarta. Inilah. Maka dari itu saya meminta yang tadi itu. Jangan kita selalu merasa harus hadir baru itu bisa berjalan. Karena apa? Saya hanya berpikir. Tumagut du bapak tua. Dongan munaupati dongan iho terus. Ketua sekretaris bendara, ketua bidang, berpenghubung, mau minum kopi, jadi barang itu. Tidak ada yang formal-formal sekali, esona partai politikon. Itu yang pertama. Yang kedua, adong punguan PTMB, punguan Toga Manalu Dohot Boruna. Alanya ada adong punguan adong tahe bapak tua. Kan alan adong do marga Manalu Dohot Boru Manalu. Hido kan? Hido. Alani i unang baik kamu punguanon gabe stempel di Manalu. Banyak seperti itu. Seolah-olah punguan itu menjadi stempel keabsahan seorang marga Manalu. Maka ketika dia tidak masuk punguan, tidak dianggap Manalu. Jangan. Ini harus saya katakan. Pahit memang pahit. Sering terjadi seperti itu. Karena dia tidak masuk punguan, ah, kita tidak urus itu dibilang. Hape ola sursar ulonda, Manalu do namaila. Dan gabe ola nibana. Kalau ada marga Manalu, marpesta, manang namatea disiap di sadawak, di sadat inganan. Dan masuk ibadah tupunguan di Manalu. Dan masuk tupunguan di halakina sopu. Memang jogal dirukung di bayope somatak. Nyon nak emalangan on, molo tapasop on, sursar ulaud nai, aha madohonon ni jolma di sekitari, bereng odo jago Manalu na pelantikan ina, hape adong ulon di Manalu sursar dang adong mangatoina,
aladang di boto halaki naso masuk pungua non. Maka kita harus urus dia. Selesai tapature tapasingon. Itu yang terbaik. Jadi bukan punguan yang mensahkan saya sebagai warga Manalu. Tetapi Manalu inilah semua yang membuat ada punguan di Manalu. Itu dia. Supaya kita paham ini. Jangan sampai terjadi apalagi Jakarta ini. Daudah-udah kita. Yang terakhir. Punguan Toga Manalu Dohok Buruna. Hatani batak donna tua-tua teh. Sabola langit pasu-pasu ni. Baru dam telu sih. Sabola langit pasu-pasu ni. Tulang. Dakula-hula. Ni apa kita? Di Dokonando tiki manguli hau. Napi nadomu ni debata. Dan jari sirangon ni jolma. Iyang gosos ini rang ni. Hamatean. Garis bawahi. Berarti yau doho inataku boi sirang. Nangpe holak kamatean namanira kami. Alai angguau doho omaku. Lak pigahali mate yau hot doi omaku. Alani doho banadidok pasu-pasu ni tulang sabula langit. Bayi saya mama masu-masu beretai. Molo sodohot do ibana tatogu tupung wata. Unang sogot holan digoko kita moding berem tulangin na ah dang tulang ni namate awin na kita. Habe dang tapaluas ibana dohot. Dang tapaluas ibana dohot. Hola boruta neona kahelat taun hola mate boruta bangoli don. Anggo beretai daong. Hodoi bereta. Alani do molo di halatoba. Dan barani manuru helana. Berena do disuruh mulau laun. Ayang go helatai. So dihita do bina. Dan hodo be dihita ina. On filosofina do naudokonon. Asa. Dan nama do diau. Dan naudokonon salah daun. Boi don. Hola borupe boi don. Doho pebere boi don. Alai unang sogot didok akabereta ise beba masu-masu hami tulang ia roh hami dang ijakok kamuina dang ijalo hamuina ai molo tabai pedoh bere dang sude berei doh tupungani alana adong do bere tong tabasek na gabe berengsek na badal adong doi. Karena itu marpangi dua kami unang gabe. Kalau kami, pemahaman kami, mau PTMBB, mau PTMB, mau PTM, ya kan, punggung tugas Manalu yang dohok buruna, asal tetap ada Manalunya, itu kami anggap bagian daripada PTMBB Indonesia. Iya, tepuk tangan. Ada yang bertanya ke saya, kenapa enggak ketua yang melantik DKI, Jabodetabek dibilang. Kurang B-nya aku bilang. Ina malu sudokon. Kurang B-nya. Aku ketua umum PTMBB. Di sini PTMB. Jadi karena kurang B-nya enggak aku yang lantik. Alay kasih tong nadangi. Kuanggap. Ya memang seperti itu. Ada masing-masing wilayah punya aturan masing-masing. Terserah. Saya hadir di sini diundang. Holat digoko piauro tuson ngamuliate. Ngalas roh aku. Tortolu ribu halak. Mana ada si sabab tabak kan begitu. Itu yang paling penting, bukan latih-latihnya itu. Eso dong sona mangalanti au sugar di mangalanti DPR ado ngamplop nate prop. Karena itu DKI Jakarta Jabodetabek itu adalah bagian daripada PTMBB Indonesia. Setuju atau tidak setuju, kami tetap menganggap PTMBB Jabodetabek adalah bagian daripada PTMBB Indonesia. Dan oleh karena itu matu dia lau barangi. Mana slide-nya? Tunggu. Alana sambil lidur kan Bapak tua. Presentasi dibilang. Oma tunggu nalau si bangun otak.
tadi dari undang siapa dia dong? Tugu ini dibangun bukan hanya boleh dilihat, tetapi boleh kita masuk ke dalamnya. Maka tugu ini akan dibangun 24 kali 24 meter di dasarnya. Lantai 2 12 kali 12 meter. Sampai ke puncak tingginya ini setinggi 30 meter. Bodoh hitanako satu puncakan. Ale yang gua kada batuara olak nyon nama. Lantai 2 on. Anggo songo propi dak tolak betu kijangi. Ah. Molo jongjo kita di sibo e mata tatap muara bakara do tipang na humaliang na sian dulukan. Progres sekarang kita sudah siap menyelesaikan pembukaan jalan sepanjang 1300 meter. Sudah dari sana Prof ya. 1300 meter. Dan kita sudah mengajukan kepada Pemkab Humbang Hasundutan agar dilakukan peningkatan kualitas jalan. Kita membuka jalan telah menghabiskan anggaran sebesar 600 juta kurang lebih. Untuk pembangunan tugu ini dari mulai dasar sampai akhir memakan biaya 4,2 miliar rupiah. 4,2 miliar rupiah. Artinya kalau kita dengar itu 4,2 miliar ditambah 600 juta sudah 4,8 miliar, kita merasa kecil. Apa mampu Manalu menyelesaikan itu? Saya tegas katakan terlalu kecil ini untuk Manalu. Ya, terlalu kecil untuk Manalu. Pasti mampu. Pasti mampu. Kita percaya pasti mampu. Karena itu kami berharap semua keluarga besar Manalu, Boru, Bere, Ibebere agar dapat membantu pembangunan tugu kita. Saat ini seperti yang kami sampaikan, kita sudah selesaikan pembukaan jalan. Alah memang tugu tahun dang adung dalan tu sih. Maka kita buka jalan baru sepanjang 1300 meter dengan biaya lebih kurang 600 juta. Itu sudah selesai. Tinggal sekarang peningkatan kualitas jalan telah kita serahkan ke Pemkab Humbang. Kita tinggal memikirkan pembangunan daripada tugu ini. Dan kami percaya mamereng bagak-bagak nihita na di Dekayon, na di Jabodetabekon, na ikundo sauton tabangun di tahunon jala tapestahom mai di tahun nanengro di tanggal 2 bulan onom di hari doa ni Manalu Indonesia. Songoni mai naruh aku na bau pasatami. Sahalina ya umang ido maaf bapak tua jamonom berangkat tamuse mulak. Alani mungkin sampai jam 3 atau setengah 4 masih bisa saya di sini. Karena hari Minggu ini pasti lancar jalan, enggak ada masalah. Alani mang hidup apa nona molope perjulu au borhar siap kita sudi. Mulai ate mari hita, mulai ate nang dituhata, jupang masong on hidup dina tua-tua, asa balitang ma bagabe na tidak botabuan. Arita na marlunga tubuh do gabe. Mainung ngata kasita marsi paululuan. Horas. Horas. Abang ketua masih tetap di panggung? Iya. Selanjutnya akan pertukaran cendramata dari Ketua PT MBB dan Ketua PT MB Jabodetabek. Kepada panitia untuk mempersiapkan plakatnya.
tapi nanti di ini. Ya udah, maju. Pimpin. Ayo. Ya, jadi Parmusik Nami, alanan yang mengalir apa? Pelakat nama Ketum Nami itu Ketum Indonesia, Dr. James kepada Amang Sabam Parulian Manalu. Bekamujo, musik na hobar tu sih. Ya, tepuk tangan untuk kita puji semua. Puji Tuhan. Nungaro amata ketua Manalu seluruh Indonesia. Tu pesta pertanyangan bona tahun Manalu dohot boru sejabutabek. Alani i sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tapa sahat ma patakaon. Tua matai bahwa Manalu bersatu unang adong gijangiroha. Hidup Manalu. Ya. Selanjutnya pemberian pataka atau plakat PT MBB Indonesia kepada Ketua Umum PT MB Jabodetabek. Parmusik Nami bek kamu jo musik na hobar tu si. Iya, kami PT MBB Indonesia menyerahkan plakat PT MBB Indonesia. Di sini ini adalah lambang PT MBB yang telah kita sepakati kita resmikan di tahun 95. Karena itu suatu kebanggaan buat kami menyerahkan untuk PT MB Jabodetabek, dan kami berharap seluruh paparan di Manalu nadong di Jabodetabekon marsada roha jala saurdut saulau kita mangalugahon aka naporlu di Manalu. Moleate. Masih di atas panggung, selanjutnya penyerahan secara simbolis donasi untuk pembangunan Tugu Manalu di Tipang. Iya. Donasi ini hasil penjualan 1000 kalender, juga donasi dari acara Manalu Berdoa. Sekali lagi, donasi ini hasil penjualan kalender Tugu Manalu sebanyak 1000 lembar pada pesta bona tahun-tahun ini. Juga donasi dari saldo kas panitia Manalu Berdoa tanggal 15 Mei 2022 di Gedung Sejahtera Jakarta. Jadi di hamu amang do inang nakin ngadi paparhon ketum ta se-Indonesia Amang Sabam bahwa adong do pembangunan Tugu Manalu di Tipang membutuhkan biaya 4M. Jadi partisipasi Jabodetabek na pertama, ima kalender, tatu horbe ma kalender nadi penerima tamu, hargana 50.000, ya 50.000, satu lembar. Jabodetabek harus laku 1000 lembar saat ini, di gedung ini 1000 lembar harus laku, karena kita ada hampir 5.000 orang ini di sini sekarang. Jadi harapan kita selesaikan. Habiskan itu kalender yang di depan supaya panitia kita sah menyampaikan ini kepada Ketum Amang Sabam. Dipersilakan Amang Ketua Panitia untuk menyampaikan 50 juta rupiah penjualan 1000 kalender. Parmusik Nami bek kamu musik itu sih. Thank you.
Terima kasih kepada Amang saat Manalu. Selanjutnya, puji Tuhan, tahun 2022 bulan Mei tanggal 15 yang lalu kita mengadakan acara Manalu Berdoa. Memang luar biasa warga Manalu ini kalau beracara. Dananya lebih. Jadi waktu itu lebih 15 juta. 5 juta disumbangkan untuk acara hari ini dan 10 juta lagi akan disumbangkan oleh kita kepada Amang Sabam Parulian Manalu yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Manalu Berdoa yaitu Amang Bane Raja Manalu. Tepuk tangan. Parmusi Nami. Gabriel. Oke, Pinang Ido tu Amang Sabah masa duatsa dipegang di tongatongan iketu modot Amang Bane asa berfoto di foto jo. Ya. Ini sampai ini berita di Detik.com dan Tribun ya. Di antara bapak-bapak ini ada wartawan dari Detik.com dan Tribun. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kami. Siap Bonapa Sugit, Medan. Tikion, naik ke pake hami. Songon pendiri Toga Manalu 50 tahun nok salpu. Memang godang do gelumbang natabulus. Alai AHP tongdo hita mapurus mangalu-alu tutuhani songon sumber penghidupan